Ambil mood. Ambil mood jap. So, what's up guys? So, hari ni kita jalan jauh sikit kat Lenggong sebab kita join Outdoor Fest Lenggong. Okay, so sekarang ni kita masuk kedai yang beli barang sikit. And yeah, so far okay, just tadi berhenti, ada banyak berhenti sebab nak kena repair something. So, tapi everything is fine. Ni pun lagi berapa minit sampai ni? Alright, let's go! Hey. Ha, apa ni bang? Ha? Kau dari mana? Betul pahat ke ni? Ha? Hey, macam dari sini eh? ni pemenang giveaway kita. Thank you. Dah. So, kita orang dah pasang kamera pun. Agak struggle. Lunek kan lu? Agak sejam lebih kat lah. Sebab paling shit bro. Kita pasang fly sheet lama sikit. Tarik. So, fully okay lah, tahan 3 hari. Mana dia susah ni? Jauh dating hari ni ya? Jauh dating 3 hari. So kita dekat mana ni? Kita dekat Tasik. Besok kat Tasik Rabai. Diorang camping kat sini. Kita orang join campsite diorang. So nanti aku tunjuk sikit macam mana kita orang punya kemah. Mavity apa ni? Ha? Mavity apa ni? Biasa kan? Biasa. Dia biasa. Kalau aku pergi balik, 7 km lost. Orang kayangan. Lenggong Festival, Outdoor Festival, go with. Are you guys ready? Setiap pintu dalam ni, satu family. Okay, so dah habis pun show dengan premier Fikri Zamri punya video. So memang terbaik. And now aku pun rasa lapar sebab tiba pukul bunyi. And kedai kat sini dia tutup pukul 10. And after 10 korang kena masak sendiri. So kita dah ada chef kita sendiri. Masak apa you? Hai, saya masak ready biryani kambing. Dan daging. Dia buat masak Ibrahim lah. Haa, tu masak dia. Kalau ku pandang ke lipi nama Ganada Lena oleh pesona ada di ujung. Kita punya Dina. Yang tadi ya Ibrahim. Siapa Dina? Ha? Dina. Siapa Dina? Dina. Okey, Ibrahim apa dia? Ibrahim apa? Nasi apa? Nasi biryani kambing tu dengan daging. Daging ni murah kat sini. Mewah sikit lah itu punya Dina kali ni. Macik. Makan lu. Alright, morning guys. Muka busuk sebab baru bangun tidur. So sekarang pukul 7 and view agak nice lah, sejuk kat sini. So kita mulakan pagi dengan drone shot sebab memang nice dia. Okay, yeah, let's go.
Bang, jual takoyaki ke bang? Ha? Tak ya, jual takoyaki ke bang? Free. Takoyaki. Buat apa ni bang? Free. Tak ada hal lah, member. Terus, patut ni jual kat akak tu, satu tu. Good morning, brother. Kau nak pergi mana, brother? Gua, bang. Gua? Gua saya tahu kat mana. Cuma, saya ikut member saya ajak. So, saya ikut lah. Okay, you. Okay, you. I'm okay je. Tak apa, gelap pun gelap lah. Saya tinggalkan Niza. Macam mana ni? Dah lah penat lagi. Senyum-senyum. Tak kira lah, tak kira lah. Senang ni naik. Baru jadi. Kau macam mana fikir ni? Baru jadi. Apa? Senang? Jadi? Baru jadi. Baru jadi. Memang epic. Sia. Game lain. Gua lain. Oh, nanti jangan lah. Ya, okay. So, kita orang dah habis. Dah habis. Explore gua. Tadi badan aku sakit. Tapi, challenge. Kau macam mana okey eh? Steady lah, boleh masuk lagi. Eh, aku tak larat tu sebab aku cek badan tu. Tapi lepas masuk di... Ni pandang aku. Oh, ya dah. Thank you lah. Bawa bag tu. Bag aku. Daripada mula sampai bawah, akhir di bawah. Tak perlu lah, tak perlu. Tak perlu. Mentang-mentang aku mandi. Eh, sama pula. Balik ke banglo. Dah sehari. Hari ni lambat sikit balik banglo. Okay, so aku baru nak dinner. Sebab tengah hari jadi tak makan. Aku rasa dia must 2 days tak ada selera. Ni rendang dengan nasi pit. Kalau kau tengok, ni rendang nasi pit dapat free tadi sementara masak for dinner. Ni kita makan ni dulu untuk alas perut. Aku dah start rasa lapar. Sebelum ni aku tak ada rasa lapar. Okay, makan luar. So, kita punya dinner untuk malam ni. Macam biasa kita ada chef Aina.
kita bully dia lagi masak. Memang. Awak dah masak apa hari ni? Sama daging juga dengan ramen. Makan dengan ramen. Oh. Tu buat apa tu? Perut lagi. Oh. Serius lah. Ya. Risau lah yang buat risau macam ni. Boleh. Susah tau sebab YouTube ni orang macam buat jadi home theater tau sekarang. Macam untuk orang relax depan TV, tengok YouTube. Aku rasa lah. Belum pernah ku jatuh cinta sekeras ini seperti padamu. Jangan seburuk teman lelaki. Kalau nak buat ha, macam ni kan, rusa bangun tidur kau tengok kan. Ha, benda Zial penuh. Okay, good morning. Ini kita punya last day. You masak apa ni? Kodok. Sarapan cekodok. So hari ni kita last day. So baru dapat duduk depan tu depan dari nasib. Kalau tak semalam penuh. Hari ni tak banyak aktiviti. So hari banyak chill je. So hari ni kita punya last day lah. Kalau kau tengok dah kurang sikit. Kurang. Sebab dah start balik, nak balik lah. Campsite hari pun dah kurang. Okay guys, benda-benda yang kita perlu tengok. Sekejap, mana eh? Mana eh? Ah, tu dia, mana ni? Ah, tu nampak. Sekejap, fokus lah tu. Gen PV guys. Ni antara logo ni kita punya semua dalam partner tu lah. So JPV is one partner dalam event ni. Partner apa? Ni partner saya betul ni. So kita tengok apa pergi bawa balik eh. Yang ni XL bagi kan? XL bagi ni kan? Tapi ni kain tu mungkin jersey. Ini cotton. Yang tu XL lah? XL. Ni XL. Kita tengok. Tu lah. Kata nak last shopping, size sendiri tak ada. Size baju sendiri. Kau tak menyesal tak sudah? Kau tahu badan besar lah biar awal. Badan besar lah kena biar awal eh. Sebab size double XL sini susah sikit. Mana susah. So kena biar awal before I'll be back. Video dengan suara Pak Iman nangis. Jadi choir best. Banyak aktiviti but disebabkan satu aktiviti je pun dah barai segalanya. Misalnya ada kayak, ada apa? Stand up paddle, ada Moana. Banyak gila aktiviti hiking semua kita tak pergi sebab barai. Aku hanya sempat caving je, buat cave. Itu pun kena scam dengan KJ. Katanya tak ada hiking tapi bila sampai kena hiking. Bila terus tidur bantai tidur sampai pukul 4. Pukul 5 baru nak gerak ke pentas lah, nak buat shoot. Apa ni, mata sunrise. Sunset. Okay, itu je lah kita punya cerita pasal outdoor fest. Okay, bye. Barai. Bye. Okay, barai.